kalau di zaman salafus saleh terdahulu ya Pak ya, datangnya bulan Ramadan tuh mereka gembira banget. Sampai-sampai kata Ibnu Qudamah ya, "Kana salaf yuhanni ba'dhum ba'd bi qudumi Ramadan." Adalah salafus saleh saling memberikan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Sampai Rasulullah memberikan selamat kepada para sahabat, "Ya qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian ya bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kalau kita Pak, selamat-selamatannya kapan? Pas mau selesai Ramadan. Baru kita selamat-selamatan. Selamat Idul Fitri. Selamat, selamat. Kalau setelah aku saleh ya, mau selesai Ramadan malah nangis. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Emang jauh sekali ya. Kalau setelah aku saleh, ya datang dengan datangnya Ramadan gembira banget. Kenapa? Karena hati mereka itu dipenuhi dengan iman dan Islam. Hati mereka itu dipenuhi dengan cinta akhirat. Ya. Hati mereka dipenuhi dengan mengharapkan pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita seringnya mengharapkan dunia. Sementara kita seringnya mengharapkan keuntungan syahwat. Jadinya ya gitulah. Ya, kota Islam, subhanallah wa yakum.